What's up school fans, kita balik lagi di Gor Otista untuk meliput Liga Mahasiswa. Hari ini big game, pertandingan antara Universitas Esa Unggul melawan ITHB. Ini bisa menentukan siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Dan gue sebenarnya hari ini lagi enak badan, dan besok kita jam 8 pagi harus ke Bandung. Tapi Richard Hartanto, thank you so much man. Gue bener-bener gak sia-sia sih untuk meliput game hari ini. Man, he was cooking. Gila, mungkin dia salah satu performance terbaiknya dia mungkin sih, karena dia 30 poin, 7 kali 3 poin, dan asis-asisnya bener-bener keren banget sih. Salut banget, dan nanti kita juga terakhir ada ngobrol dengan Richard setelah pertandingan. And of course, Baby Jokic, Matthew nomor 33, hampir triple-double kalau gue gak salah. 11 poin, 14 rebound, 7 assist, tapi emang hari ini ball movement-nya ITHB gak ada obat sih. So shout out to ITHB dan juga shout out kepada Coach Ricky yang bener sistemnya sih asik banget sih. If you don't like this, you don't love basketball, man. Karena ITHB mainnya cantik banget, guys. Mereka 24 assist, man. So, what a game sih. Kalian bakal enjoy banget highlights-nya. Ini banyak banget highlights kerennya. Dari WU ada Jason Prawira yang 21 poin. Betul, Jason Prawira. Kan ada Sultan Prawira juga. Jason 21 poin, tapi memang sayangnya tadi dia fall out. Sedangkan Sultan hari ini 13 poin untuk WU. So, itu aja dari gue, sedikit opening. And once again, seperti biasa guys, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and appreciate you guys always supporting this channel, and please enjoy the highlight.
Panther sih ini. Matthew Bryan. Thank you.
Jahat dong. Oke, kita sekarang player of the game. Gue cuma kasih selamat aja sih, what a game bro. Gila, Richa Hartanto dari THW 30 poin dapat green light hari ini dari Coach Ricky atau gimana? Ya, jadi sebenarnya kok tadi sebelum game tadi, Bang Dwi sempat ke DM. Oh, oke. Kata Bang Dwi, kalau udah kosong udah tembak aja, beli aja katanya. Jadi udah dapat kosong udah tembak aja udahlah. Tadi udah mulai merasa ritmenya dapat di kuarter keberapa? Gue dari awal waktu nembak pertama, oh udah dapat feel-nya nih dari awal, jadi ya udah. Terus teman-teman juga kasih screen yang bagus, kasih cutting, kasih passing yang bagus, jadi seorang buat teman-teman juga. Gila, tapi tadi asisnya satu. Ingat enggak? Quarter 3 cukup check dulu. Ke William. Oh, makanya keren banget sih. Tapi pas sama ngeliat William lagi cutting juga. Emang itu yang biasa kita lakuin sih kok. Oh, oke. Okay. Jadi kita udah terbiasa main kayak gitu. Dan ini big game ya. Iya. Penentuan kan? Must win kan. Dan kalian hari ini 24 assist. Apakah sebelum game sama Coach Ricky menekankan untuk ball movement-nya lebih bagus? Sebenarnya enggak sih. Tapi memang di game 1 kita memangnya underperform. Oke. Okay. Memang kita harusnya main seperti ini, main dengan sistem dengan sistem yang baik. Jadi kita servis teman sama satu sama lain aja. Tapi Coach Ricky sistemnya katanya agak kompleks tapi enak untuk dimainin ya. Gila sih, asik banget ngeliatin main sih. Ya. Bikin kita makin lebih gampang aja sih buat ngelakuin segala sesuatu. Next game lawan siapa ya? Lawan STBP. Oke, itu juga harus menang deh. Harus bisa lolos ke babak berikutnya ya. Oke, Richard. Congratulations, man. Thank you so much ya.